Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Menteri Hukum dan HAM bersama Kapolri dan sejumlah pimpinan penegak hukum lainnya memeriksa lapas super ketat di Pulau Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Menkumham memastikan dengan perubahan penjagaan berlapis akan mencegah kerusuhan maupun aksi nakal para sipir di lapas. Menteri Hukum dan HAM dan Kapolri didampingi Kepala BNN, Kepala BNPT, serta Gubernur Jawa Tengah memeriksa lapas Nusa Kambangan. Lapas high risk disebut dapat mencegah peredaran narkoba yang dikendalikan oleh para napi dari dalam lapas. Pertemuan antara napi dengan pihak keluarga yang berkunjung dibatasi dengan kaca dan hanya berkomunikasi melalui radio lapas. Percakapan antar napi dengan keluarga juga terekam secara otomatis. Kedepan akan ada 3 lapas di Nusa Kambangan yang menggunakan sistem high risk. Lapas itu adalah Lapas Batu, Lapas Pasir Putih, dan Lapas Karanganyar. Sementara itu, Kapolri meregaskan para personil sipir yang ditempatkan di lapas super ketat ini merupakan sipir pilihan yang sudah menjalani serangkaian tes, sehingga bisa meminimalisir adanya aksi-aksi nakal dari oknum sipir. Jadi ini betul-betul memang kita tempatkan, kami akan bekerjasama dengan Pak Kapolri, kami akan bersama dengan Pak KBNN, dengan Pak Depari juga di sini deputi pemberantasan, ya, untuk betul-betul membuat tempat ini orang-orang yang kita tengarai punya jaringan-jaringan itu betul-betul di lock up. Security prison. Dan ini memang kita butuhkan untuk menempatkan terutama kasus-kasus narkotika dan terorisme yang mereka merupakan jantung jaringan. Nah, jantungnya inilah diletak.